طيب الموضوع موضوع البحث في علم الفقه halaman 12 موضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية طيب Ustaz terjemahkan ya Al-Mawdu, topik pembahasan Maudu'ul bahthi fi ilmi al-fiqh artinya yang dibahas pada ilmu fikih. Jadi di sini dijelaskan dulu dia ya, bukan secara usulul fikihnya tapi secara fikih dulu. Yang dibahas di dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf. Antum paham yang dikatakan mukallaf? Orang yang dibebani baginya hukum syariat. Jadi kalau anak kecil belum dikatakan mukallaf, kita sudah dikatakan mukallaf. Paham antum ya? Perbuatan mukallaf ya, artinya perbuatan orang yang dibebani ya. Perbuatan orang yang dibebani ya. Dari yang ditetapkan ya. Min haitsu ma yasbutulahu artinya dari yang ditetapkan ya. Baginya hukum syariat, minal ahkami syar'iyyah bagi lahu minal ahkami syar'iyyah baginya hukum syariat. Oke, Ustaz jelaskan sedikit ya. Jadi topik pembahasan usulul fiqh berbeda dengan topik pembahasan ilmu fikih. Ya. Yang dibahas di ilmu fikih adalah apa? Perbuatan seorang hamba. Ya. Perbuatan seorang hamba contohnya salat dia. Puasa dia itu yang dibahas. Puasanya ini ya, ternyata dia melakukan fawahish atau misalnya dia melakukan perzinahan. Sehingga bagaimana status puasa dia? Nah, itu dibahas di fikih. Bukan usul fiqh itu ya, paham ya? Baik. Maka di sini dikasih contoh. Fal fiqhu lanjutnya. Fal fiqhu itu fal faqih atau fal fiqhu ya? Di buku antum. Ada ya? Enggak. Oh, ada berarti fal faqih. Enggak jelas di sini. Fal faqih yabhatu fi bai'il mukallafi wa ijaratihi wa rahnihi wa tawkilihi wa tawkilihi ya kan di situ tawkil ya enggak jelas ya Taukil itu wa taukilihi wa taukilihi ini kayaknya wa taukil ini ya bukan taukid wa taukilihi wa salatihi wa saumihi wa hajjihi wa qatlihi wa qadhfihi wa sariqatihi sariqah wa sariqatihi wa iqrarihi
wa waqafihi lima'rifatil hukmi syar'i, lima'rifatil hukmi syar'i fi kulli fi'lin min hadhihi al-af'al. Baik. Ustaz, ulangi sedikit dari awal ya. Al-maudu pembahasan ya, topik pembahasan. Maudu'ul bahthi fi ilmil fiqh ya, yang dibahas pada ilmu fikih adalah fi'lul mukallaf, perbuatan seorang hamba yang telah diberikan kepadanya beban hukum-hukum syariat ya. Berarti anak kecil enggak masuk ke dalam sini. Karena yang disebut di sini mukallaf, yang dibebani ya. Orang yang sudah baligh, akil ya, maka dia yang dimaksudkan sebagai mukallaf ya. Tentunya dia seorang muslim. Orang kafir enggak masuk ke dalam pembahasan fikih. Orang Kristen enggak salat berdosa enggak? Orang Kristen, kita kan enggak salat berdosa. Orang Kristen enggak salat berdosa enggak? Bingung kan tuh ya? Gimana? Berdosa enggak? Dia berdosa bukan karena enggak salat. Sepanjang waktu dia sampai dia mati itu berdosa terus. Karena dia kafir kepada Allah. Jadi dia itu berdosa bukan karena tidak salat ya, tapi karena kafir kepada Allah. Makanya orang kafir itu abadan di neraka abadan. Karena dia kafirnya abadan sampai dia mati kan. Jadi orang kafir enggak sholat berdosa atau tidak? Berdosanya bukan karena dia tidak sholat ya. Jadi mukallaf yang dibahas di sini adalah seorang muslim baligh akil ya. Taib. Fal faqih, seorang faqih ya. Seorang faqih artinya seorang ulama lah begitu kira-kira. Seorang faqih membahas ya, membahas ya, seputar ya, membahas seputar jual beli seorang mukallaf. Antum paham ya kalau anda sebutkan mukallaf ya, nggak usah diterjemahkan, susah menerjemahkannya, yang dibebani panjang sekali ya. Jual beli seorang mukallaf ya, dan sewa menyewa. Ijarah artinya apa? Sewa menyewa. Iya. Jadi kalau rumah sewa bahasa Arabnya apa? Hah? Baitul ijar, baitul ijar, ijar. Bukan ijarah dia. Dia beda dia penggunaan apa namanya? Wazannya dalam sharh. Ya. Terus kalau misalnya apa namanya seorang ojek online, kita sudah menggunakan jasa dia, kita bayar, namanya apa? Bayaran ini ujroh. Masya Allah, pintar. Ujroh, toy, ya, taib. Warahnihi, rahan artinya pegadaian. Warahnihi artinya pegadaian. Wa tawkilihi ya. Tawkilihi artinya di sini perwakilan ya, perwakilan. Tapi maksudnya adalah apa? Seperti kerjasama. Ya. Seperti kerjasama. Bisa jadi kerjasama sebagai perantara. Wa salatihi, salatnya. Wa saumihi wa hajjihi, puasanya, hajinya. Wa qatlihi, ya. Waqatlihi ini artinya dia melakukan pembunuhan. Ya, waqatlihi. Seorang terbunuh atau membunuh. Nah, itu dia waqatlihi. Artinya pembunuhan seperti itu kira-kira ya. Berarti masuk kepada qatlihi di sini al-qatil dan maktul, yang membunuh dan dibunuh. Itu dibahas di fikih. Waqadfihi. Qadfu itu artinya menuduh ya, menuduh. Kok dibahas menuduh? Karena berbahaya. Misalnya ada seorang
suami dituduh berzina sama istrinya. Apa hukumnya? Jika tidak benar, maka si perempuan ini dicambuk berapa cambukan? 80 cambukan. Jadi enggak boleh kita sembarangan dalam berumah tangga. Ngapain kau di sana? Berzina kau ya? Enggak boleh itu. Dalam Islam itu kena qadzab itu. Cuma karena orang awam enggak tahu, ya suka-suka hati dia ngomong. Kena qadzab. Qadzab itu artinya hukum menuduh. Ya, hukum menuduh. Ya, kalau misalnya di Saudi yang menggunakan menggunakan hukum seperti ini, maka wanita yang menuduh suaminya berzina ternyata tidak benar, dia akan dicambuk 80 cambukan. Itu dibahas di fikih, ya. Nah, Allahu a'lam, menurut antum gimana? Mungkin pingsan-pingsan mungkin. Tergantung inilah imun tubuhnya ya kan. Wasariqatihi, pencurian. Jadi kok hal kejahatan semua ini? Iya, jadi sebenarnya kita yang harus tahu itu keburukan, ya. Yang harus banyak tahu sebenarnya keburukan supaya kita tidak apa? Terjebak atau menghindar dari keburukan itu. Makanya seorang sahabat bertanya kepada Ustaz, lupa namanya, Abdullah bin Abbas atau siapa? Nanti coba cari ya. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Ketika ditanya, kenapa kau bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan? Supaya aku tidak terjebak pada hal tersebut. Sebenarnya begitu, kita harus lebih banyak tahu tentang keburukan supaya bukan kita supaya ini ya masuk situ, tapi menghindar. Ya. Ini kenapa dibahas pencurinya ini? Ya, wa iqrarihi, iqrar. Apa artinya iqrar? Wa iqrarihi artinya janjinya, janji. Maka seorang yang sudah berjanji, wallahi saya enggak akan datang lagi ke rumah kau. Misalnya, itu dia langgar. Dia harus diat. Harus diat, harus dia ganti apanya? Janji dia itu. Ada dibahas dalam ilmu fikih, ada dibahas. Dia ganti dengan satu ekor kambing. Makanya hati-hati untuk bersumpah. Berjanji, bersumpah, itu dia maksudnya, iqrar. Janji, sumpah. Iya. Jangan sembarangan. Makanya syariat kita ini didasari oleh al-ihtiyat. Al-ihtiyat artinya kehati-hatian. Ya. Enggak boleh sembarangan beribadah, iya kan? Enggak boleh sembarangan berucap. Wa waqafihi ini artinya wakaf. Ya. Enggak boleh kita wakafkan, mohon maaf lah, habis pula duitku ku ambil lagi. Diambilnya lagi yang udah diwakafkan, ya cobalah tuh. Enggak boleh, akhi. Enggak boleh. Oke. Jadi kesemua perbuatan mukallaf ini lima arifatil hukmi syar'i, untuk mengetahui hukum syariatnya. Fi kulli fi'lin min hadhihi al-af'al, di setiap perbuatan dari perbuatan-perbuatan ini. Artinya dari setiap perbuatan seorang yang sudah diberikan kepadanya taklif pembebanan, ya, maka harus tahu ya seseorang itu hukum dari perbuatannya, ya. Kita berbohong, ya. Lalu kita PHP ya. Ada yang PHP di sini? Enggak ada, insyaallah ya. Enggak ada ya. Nah, antum nanya-nanya kabar, tiba-tiba hilang tanpa berita, ya kan? Aduh. Sudah tertancap panas setan itu, ya kan? Iya kan? Iya kan? Karena pandangan ini, pandangan kedua setelah yang pertama kan rezeki ya. Betul, rezeki. Pandangan kedua itu sihamun min sihami syaitan, kata Rasulullah, ya kan? Pandangan berikutnya itu adalah panah dari panah syaitan, berbahaya. Jadi kalau antum melirik kedua kali, ketiga kali, itu akan berlanjut, ya kan? Karena dari mata turun ke hati. Dari hati jangan turun lagi, ya, antum ini, astagfirullah. Oke, kita lanjut ya. Anna selesai 8.20, diingatkan, 9.20, ingatkan ya. Karena mau ngajar di akhwat lagi. Iya, 9.35.
ngajar akidah nah. SMA maksud ini. Iya, SMA. Wa amma mawdu'ul bahthi fi ilmi usulul fiqh. Wa amma mawdu'ul bahthi fi ilmi usulul fiqh. Oke, langsung kita terjemahkan ya. Adapun topik pembahasan di dalam ilmu usulul fiqh adalah fahuwa, ya. Antum sudah tahu arti fahuwa, jangan terjemahkan lagi, jangan ditulis lagi. Jadi gini ya, ikhwah, ketika ustadz menerjemahkan seperti ini, antum harus cerdas dia. Mana yang tidak perlu ditulis, mana yang tidak perlu dibarisi, enggak usah. Supaya antum cepat aja gitu. Gitu ya kira-kira ya. Fahuwa dalilu syar'i. Fahuwa dalilu syar'i al-kulli. Fahuwa dalilu syar'i al-kulli. Fahuwa dalilu syar'i al-kulli. Sebenarnya menerjemahkan ilmu ini tidak baik secara literal ya, secara kalimat itu enggak bagus. Antum jadi bingung. Ya. Jadi ana akan menerjemahkannya secara kira-kira antum bisa pahami, ya. Iya. Fahuwa dalilu syar'i al-kulli, ana ulangi dari awal. Adapun pembahasan dalam ilmu usulul fiqh adalah dalil syar'i. Ya. Adalah dalil syar'i. Ya. Dengan berbagai permasalahannya. Al-kulli di sini maksudnya dengan berbagai permasalahannya. Apa dalam ilmu usul fiqh? Fahuwa dalilu syar'i, ya. Itu maksudnya dalil syar'i itu adalah dalil hukum kan? Syar'i. Oh. Syar'i. Fakultas syariah. Oh, itu kan fakultas hukum kan? Fakultas yeah. Hukum. Jadi ad-dalilu syar'i adalah sumber atau dalil hukum syariat dengan berbagai permasalahannya. Oke, ana jelaskan sedikit. Jadi bedanya yang dibahas di ilmu fikih itu adalah perbuatan, paham ya? Adapun di usulul fiqh yang dibahas adalah dalil. Dalil hukumnya. Paham ya? Dalilnya. Paham ya? Gampang ya? Ilmu fikih perbuatan, ilmu usul fiqh dalil, gitu saja. Ya, untuk memahaminya gitu saja. Karena itu banyak pelajaran kan, ya kan? Pelajaran balagho lagi nahu ya, yang berat-berat pula itu. Tapi min haitsu ma sabata bihi min haitsu ma sabata bihi min haitsu ma sabata bihi min al ahkamil kulliyah. Min haitsu artinya melalui, ya, melalui. Sumber melalui sumber hukum yang ditetapkan, melalui sumber hukum yang ditetapkan melalui sumber hukum yang ditetapkan okay. Dalam al-kulliyah, dalam berbagai permasalahannya sama sebelumnya ya. Hah? Itu kuliyah tun, bukan al-kulliyah. Kalau di sini lamnya yang tasdid, iya kan? Lamnya yang tasdid di sini al-kulliyah, dua-duanya pun lam sama ya. Dia diambil dari kata kullun memang, kullun, kulliyah, ya.
secara keseluruhan dari aspek permasalahan itu maksudnya. Yang intinya ialah, ya, yang dibahas pada usulul fiqh itu, ya, sumber dalil, ya, sumber dalil, ya, yang dijadikan sebagai hukum syariat. Ya. Jadi kalau bukan sumber hukum, maka dia enggak bisa dijadikan pembahasan pada usulul fiqh. Apa sumber hukum kita? Al-Qur'an dan Sunnah, udah dua itu aja. Ya, maka Alkitab enggak bisa, ya kan? Alkitab, Taurat yang masih ada di mana? Di Israel. Ya. Enggak bisa dijadikan sumber hukum. Ya. Baik, selanjutnya ya. Tolong ingatkan anak ikhwan ya. Fal usuli yabhatu fil qiyasi wa hujjiyatihi. Fal usuli yabhatu fil qiyasi wa hujjiyatihi. Wahudjiyatihi. Maka orang yang fokus di bidang usul itu, maksudnya usul itu, usuli itu orang yang fokus di bidang ilmu usul fiqh. Kalau tadi al-faqih, ya kan, al-faqih, sekarang usuli, ya, orang yang fokus di bidang ilmu usul. Dia membahas, ya, membahas, ya, membahas seputar qiyas, ya, membahas seputar qiyas dan hujjiyatihi, dan hujjah-hujjahnya, yaitu dalil. Taib, naktafi bihadal qadar, naktatim bikafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.